Ia berperanan besar dalam membangun dan menerajui negara di masa akan datang. Kerana itulah beliau perlu terdedah dengan pelbagai kegiatan sosial yang sihat dan berguna. Ke arah meningkatkan pengetahuan, pelajar-pelajar Pusat Tingkatan 6 Katok telah membuat kunjungan ke Kampung Kiudang Tutong. Program ini dinamakan Program Lawatan Belia Eko Pelancongan Pusat Tingkatan 6 Katok. Program antara lain dimuatkan dengan lawatan ke Wasai Bidanu, aktiviti perkumpulan dan aktiviti kebudayaan. Majlis Perundingan Mukim Kiudang berpotensi dalam menghasilkan produk teh herba selain mempunyai tempat menarik seperti Wasai Bidanu yang berupaya menarik minat pelancong dari dalam dan luar negara untuk berkunjung. Kerana itulah pelajar-pelajar dari Pusat Tingkatan 6 Katok memilih lokasi ini sebagai tempat lawatan belia eko pelancongan mereka. Seterusnya, Auda, kita ikuti pendekatan saya bersama Ketua Rombongan Program Lawatan Belia Eko Pelancongan Pusat Tingkatan 6 Katok ke Kampung Kiudang ini. Saya selaku wakil pelajar Pusat Tingkatan 6 Katok dan kami memilih tempat destinasi Wasai Bidanu ini sebagai tempat untuk kami membuat program kami, iaitu program lawatan belia eko pelancongan. Tujuan kami memilih tempat ini kerana tempat ini mempunyai daya tarik yang sangat kuat untuk para pelancong. Jadinya di samping itu juga berbagai-bagai aktiviti dapat dilakukan di sini seperti jungle trekking, team building activity dan sebagainya. Jadinya di samping itu juga ianya boleh merapatkan hubungan di antara dengan penduduk kampung di Mukim Kiudang ini. Peserta-peserta yang ikuti aktiviti ini seramai lebih daripada 20 orang, iaitu terdiri daripada penduduk Pusat Keadaan 6 Katok dan juga guru-guru pengawas. Jadinya harapan saya pada masa hadapan ialah supaya aktiviti ini akan dapat dikembangkan lagi lah pada masa hadapan, dan juga supaya tempat-tempat ini lebih dikenali di masa hadapan. Di Gerai Mufakat Kampung Kiudang ini, para pelajar telah mengikuti beberapa kandungan aktiviti yang disediakan oleh pihak kampung. Para pelajar berpeluang mempelajari tarian dan muzik budaya di kampung ini, mempelajari bahasa, mempelajari membuat kraf tangan sekaligus beramah mesra dengan penduduk-penduduk kampung. Banyak manfaat yang boleh dipelajari dengan membuat kunjungan seumpama ini. Apabila pelajar-pelajar ini mengamati apa yang mereka lihat, mereka akan dapat meniru teknik-teknik dan usaha-usaha yang berguna apabila mereka balik nanti, seperti bagaimana membuat teh herba, membuat kraf tangan dan sebagainya. Kalau mempunyai sikap berkarih, setentunya akan membawa kepulangan yang lumayan. Berikutnya, Audi dengarkan pandangan pelajar lainnya dan apa yang mereka pelajari dalam program ini. Ada bermacam-macam yang sudah saya peroleh dan kawan-kawan saya perolehi di dalam Kampung Kiudang ini, seperti keindahan flora dan fauna, adat-adat muzik tradisional yang sangat bagus. Tidak semestinya kita patut menggalakkan adat
muzik-muzik yang dari barat, kita juga patut menghargai muzik-muzik dari negara kita. Dari segi bahasa ianya adalah sangat unik dan ada juga campuran Melayu. Dan sebenarnya Melayu ini bukan bahasa Ketani yang benar rupanya, seperti yang saya telah pelajari daripada makcik tadi. Keunikan kraftangan bagi saya sangat unik, sangat unik. Mula-mula sekali dari segi pembuatannya, dari segi ia benar-benar macam menunjukkan Ketani punya adat Ketani, kemelayuan, adat orang Brunei. Dari segi itulah. Dengan aktiviti eko pelancongan ni, saya mengharapkan bukan saja yang membantu dari segi mental dan fizikal, tetapi ia juga membantu dari segi spiritual, rohani. Contohnya yang patutnya ia boleh ada memberi semangat lagi. Dengan tambahnya semangat dan keyakinan, sesuatu itu akan boleh jadi yang mustahil boleh jadi tidak mustahil. Yang paling menakjubkan lah yang saya saksikan, ianya merupakan inisiatif orang-orang kampungan ni, wah. Diorang tetap mengamalkan tradisi lama tu, nejo mati lah. Cuma bagi saya lah, ia seperti menjedaki pada sebuah tempat lain, wah. Bukan tanah saya sendiri, yaitu Brunei Muara. Dan inisiatif itulah yang paling menakjubkan lah. Macam seperti herba, seperti kilang herba di sana tu, ia merupakan skill kecil saja. Sama ia sudah diekspor di beberapa negara seperti yang saya telah diberitahu. Aku harap suatu hari nantilah, mungkin orang-orang muda boleh menyedari lah bahawa Ketani punya adat ini tidak patut dilupakan begitu saja, Pak. Ia patutnya dikekalkan generasi pada generasi yang akan datang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah SWT telah untuk tiba di Kampung Kiudang yang diwasai Badanuk untuk kami mengadakan trip for a one day trip saja di Wasai Badanuk, which organized by school Pusat Tingkatan 6 Katok. Ianya adalah buat pertama sekali bagi Pusat Tingkatan 6 Katok untuk mengadakan it is supposed to be a course which is paper 2 in travel and tourism. So ianya agak berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah lah. Lagipun objektif yang telah dicapai alhamdulillah bertepatan dengan apa yang telah diinginkan. Contohnya macam mengeratkan hubungan silaturahim, kan dalam Islam menggalakkan untuk menghubungkan silaturahim kan dengan sama orang MPK Majlis Perundingan Kampung Kiudang. Yang paling menarik, semua pelang aktiviti itu menarik ya, tapi ada yang paling menarik lagi lah sama orang-orang MPK lah, orang semuanya alhamdulillah friendly lah, berhabis friendlynya. Mula-mula aku belum tahu lagi tentang Kampung Kiudang ni ada yang telah membuat produk teh herba sendiri. Setelah aku mengetahui, alhamdulillah aku pun rasa dalam hati aku pun alhamdulillah lah, yang Brunei ni boleh membuat satu produk teh herba yang boleh akan diperotakan di luar negara nanti insyaAllah untuk mensupport Brunei punya ekonomi. Masing-masing lah mendapat ilmu tu lah daripada apa yang telah diorang pelajari daripada sepanjang program ini lah. Kita secara proaktif perlu menyediakan hala tuju yang lebih dinamik dan progresif, terutama sekali dalam menyediakan program yang menjadi asas pembinaan generasi yang berkualiti. Generasi belia mesti menjadi pelaburan bangsa yang dinamik dan progresif untuk survival bangsa dan negara yang cemerlang hari ini dan di masa depan. Kita mesti berani menolak dan mengenepikan elemen yang mengheret generasi muda belia kita yang mahu mewujudkan gejala sosial. Kita mesti mampu menyatakan bahawa generasi belia hari ini adalah generasi yang berguna dan menjadi kebanggaan agama, bangsa dan negara tercinta.